ambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Mbah Hadi dengan Habib. Kalau ketua FPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Sahab, tidak ada orang. Dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar, tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah, nggak bisa orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kuasa hukum Habib Bahar, para tokoh agama siap menjamin penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat tak kunjung memberi keputusan soal permohonan penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax. Merespon hal itu, Aziz Yanuar adalah salah satu kuasa hukum Habib Bahar masih berharap penangguhan penahanan kliennya dikabulkan penyidik Polda Jabar. Adapun alasan Aziz lantaran kasus yang menyeret Habib Bahar masih sumir. Sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila itu memastikan bila penangguhan penahanan yang dilayangkan pada 3 Januari itu tak kunjung ada jawaban, pihak kuasa hukum akan mengajukan lagi.
Aziz mengungkapkan sebagai penjamin, yakni para tokoh agama dan ulama ajukan lagi penangguhan penahanan Red. Dengan jaminan para tokoh agama dan ulama, pungkas Aziz Yanduar. Kuasa hukum Habib Bahar berharap permohonan penangguhan penahanan kliennya dikabulkan penyidik Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Topo mengatakan pihaknya belum memberi keputusan perihal penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith. Pasalnya penyidik masih membutuhkan Habib Bahar guna melengkapi berkas perkara. Belum masih banyak pertimbangan, penyidik lebih fokus untuk menyelesaikan berkas perkara, kata Ibrahim saat dihubungi jpnn.com. Pada Minggu 9 Januari, kuasa hukum Habib Bahar, para tokoh agama siap menjamin penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat tak kunjung memberi keputusan soal permohonan penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax. Merespon hal itu, Aziz Yanuar adalah salah satu kuasa hukum Habib Bahar masih berharap penangguhan penahanan kliennya dikabulkan penyidik Polda Jabar. Adapun alasan Aziz lantaran kasus yang menyeret Habib Bahar masih sumir.